Kereta cepat Jakarta-Bandung WOS berhasil mengangkut penumpang sebanyak 92.000 orang selama libur panjang pada tanggal 7 sampai dengan 11 Februari 2024. Angka tersebut menunjukkan kenaikan rata-rata mencapai 35% dibanding pekan sebelumnya. Selanjutnya, apabila harga per tiket sebesar Rp250.000, maka apabila dikalikan sebanyak 92.000, diperoleh angka sebesar Rp23 miliar. Dengan demikian, kereta cepat Jakarta-Bandung selama 5 hari libur memperoleh pendapatan tiket sebesar Rp23 miliar. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Hairunisa dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Februari 2024, menyatakan rata-rata volume mencapai 18.000 penumpang per hari dengan puncaknya terjadi pada 8 Februari 2024 sebanyak 20.000 penumpang. Mayoritas pada setiap jadwal pemberangkatan okupansi WOS pada musim liburan berkisar di antara 80-100%. Pada periode tersebut, KCIC mengoperasikan 208 perjalanan kereta cepat WOS dengan rincian 40 perjalanan reguler dan 8 perjalanan tambahan. Penumpang kereta cepat WOS didominasi oleh penumpang kelas premium economy sebanyak 93,4% dan sisanya merupakan penumpang first class dan business class. Rute favorit penumpang adalah Halim Padalarang di mana 80% dari pengguna yang berangkat dari Halim turun di stasiun Padalarang dan sebaliknya. Selama musim liburan seluruh pelayanan kereta cepat berjalan lancar tanpa hambatan. Pihak KCIC akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga kereta cepat WOS bisa diandalkan sebagai moda transportasi liburan yang andal, cepat, nyaman, dan bebas macet.